Lalu sambil takbiran, ya, ucap takbir yang keras. Gak usah sisihan, gitu ya. Karena punya bismillah lain. Dan wahai bismillah, bakmi juga. Bakmi, udah tuh siap. Ya dah ya, dah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca emas, tali yang tepat, dan belakang lihat jalan. Tidak nyebrang. Ya mas, jalan dulu. Satu, dua, tiga, dulu, go. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo. Masya Allah. Penghidupan apa penghidupan bakar-bakarnya ya teman-teman. Oke, ini ke kisahnya Nabi siapa? Lupa aku. Ya begitulah Nabi itu. Oh, anak-anak udah datang teman-teman. Anak-anak udah datang ya teman-teman. Aku ini sebagai guru, canda-canda. Emang dek guru dek bertugas untuk memoderatkan YouTuber. Oh, ladalah itu bukan anak-anak sini ya, udah anak samping. Tapi masih meriah sini. Bukan anak samping, bukan anak-anak sini. Ya kita sambil menunggu anak-anak. Thank you.
diri. Adinda masuk frame. Langsung kembali, kita sudah langsung kembali. Masya Allah. Lah penghidupan apa penghidupan bakar-bakarnya ya teman-teman. Oke, ini ke kisahnya Nabi siapa? Lupa aku. Ya begitulah Nabi itu. Nah, anak-anak udah datang teman-teman. Nah, anak-anak udah datang ya teman-teman. Aku ini sebagai guru, enggak, canda-canda. Emang dek guru dek bertugas untuk memoderat kan YouTuber. Oh, ladalah itu bukan anak-anak sini ya, udah anak samping. Tapi masih meriah sini. Tuan anak samping bukan anak-anak sini. Ya kita sambil menunggu anak-anak.
Lala. Yeah.
berwenang oleh Bapak Arief Susilo. Yang ketiga, Mars Aroyan, Nasid Abu Hafiz Quran, Muroja'ah Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10, Muroja'ah Quran Surat Ad-Duha, Al-Insyirah, dan Atin. Selanjutnya pembagian hadiah LCC. Selanjutnya puisi Selamat Tinggal Ramadan yang akan disampaikan oleh Mbak Sofi. Selanjutnya Kotmil Quran. Dan selanjutnya penutup ditutup dengan halal bihalal dan pembagian. Langsung saja acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka pada acara pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua. Mas Aroyan dulu ya adik-adik. Habis Mas Aroyan lanjut nasyid Abu Hafiz Quran. Ayo persiapan. Wahid Ismail Selasa. Mars Aroyan. Belajar ikra kami takbuhi. Ayo semangat. Panas dan hujan bukan halangan. Ya putra-putra. Menjadi saksi. Thank you.
Kepada arahan oleh Bapak Joko Prayetno, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih semangat? Mana semangatmu? Kurang mantap. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata adik-adikku yang kami cintai. Pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang mana telah memberi kita semua kesehatan, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini setelah melaksanakan puasa penuh selama bulan Ramadan. Untuk itu kami berharap pada adik-adik semua masih tetap belajar ya untuk hari berikutnya setelah Ramadan usai nanti harus mengikuti jadwal yang ada di TPG Aroyan Masjid Depok yang mana telah disusun oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sehingga nanti setelah libur nanti untuk bisa masuk kembali. Kepada adik-adik semuanya untuk tetap semangat walaupun bukan tetap semangat di dalam belajar membaca Al-Quran. Adik-adik yang bahagia, itu saja yang kami sampaikan untuk tetap bersemangat belajar di dalam mencapai ridho Allah yaitu untuk bisa belajar membaca Al-Quran semuanya. Adik-adikku masih semangat? Semangat ya? Oke, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Pak TPG Masjid Aroyan Depok Pakenang oleh Bapak Arif Susila. Bapak Masjid Aroyan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang capek boleh duduk adik-adik. Ya. Tapi enggak boleh kami dulu. Ya perhatikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Syadalah ilaha illallah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Langsung saja. Enggak usah lama-lama nanti enggak capek. Masih semangat ya adik? Masih? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita sudah menyelesaikan agenda kegiatan di bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian hari ini nanti kita akhiri, kita tutup semua rangkaian acara TBA pada sebulan yang telah kita lalui ini. Diakhiri nanti dengan halal bihalal, salam-salaman, saling memaafkan. Kemudian terima kasih kepada Takmir Masjid yang sudah mensupport, mendukung kami dan juga para wali santri yang sama sudah mendukung untuk memberikan semangat putra putrinya untuk senantiasa setiap harinya ke masjid mencari ilmu gitu. Kepada guru-gurunya juga saya juga mengucapkan terima kasih sudah mengajar, membimbing adik-adik kita, membantu kita dalam mengajar mereka. Dan yang terakhir kepada adik-adik ya, yang saya cintai tadi, Mbak Umi, Mbak Alif, bapaknya yang lain ketika ngajar itu salah atau memarah-marahi ataupun mendukung mungkin ya. Pada malam hari ini Mas Arif mewakili guru-gurunya meminta maaf sebesar-besarnya. Gitu. Silakan ya. Abun. Hari yang baik, ya. Besok hari raya Idul Fitri, ya. Hari untuk saling memaafkan, gitu. Dah, gitu aja. Untuk selanjutnya, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa tuh? Nah, weh. Diamnya ya, jadi selanjutnya para jemaah surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dilanjutkan dengan surah Ad-Duha, Al-Insyirah dan Atin. Untuk Mbak Vicky silakan ke sini ya, ke sumber suara. Teman-teman yang hafal surah Al-Kahfi kita kurang jawab bareng-bareng ya. Hari ini hari Kamis malam Jumat disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 agar kita senantiasa dilindungi dari fitnah Al-Masih Dajjal. What?
Juara
Ayo kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Satu, dua, tiga, empat. Kembali ke tempat masing-masing. Lima, enam, tujuh, delapan. Tepuk tangan. Bila aku sedang ngaji, mama aku harus tenang. Berbisa
Sudah berdiri semua. Kamu di sini aja.